Saudara, itu tadi visual tinjauan udara insiden kebakaran terbuka yang berlaku di beberapa lokasi sekitar Muar, Johor pada Mac tahun lalu. Muar, salah satu lokasi di Kenalpasti, mempunyai titik panas yang berisiko tinggi terjadi kebakaran terbuka. Lokasi lain adalah Pontian yang memiliki banyak kawasan perladangan dan pertanian selain tapak pelepasan sampah. Ya, sejak 10 Januari 2022 sehingga kini, 764 panggilan kecemasan berkaitan insiden kebakaran terbuka diterima Bomba Johor dengan purata 30 panggilan sehari. Selain Muar dan Pontian, daerah-daerah lain terlibat adalah Batu Pahat, Pengerang serta Kota Tinggi. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Johor, Datuk Yahya Mahdis menegaskan kebanyakan kebakaran dipercayai berlaku akibat aktiviti pembakaran di kebun dan ladang sebagai kaedah pembersihan di kawasan terbabit. Cuaca panas, kering dan berangin memburukkan lagi keadaan. Kebakaran terbuka. Terbuka mana lalang, semak, kebun. Ini musim panas ni orang nak start bersihkan kebun tanpa kawalan. Kadang-kadang pun dia bakar orang lain yang report. Jadi kita pergi padam, yang tuan punya tak panggil kita. Mana jiran-jiran ataupun nampak asap, panggil bomba. Bomba Johor kini bersiap-siaga sepenuhnya menghadapi insiden kebakaran terbuka yang meningkat ketika ini. Persediaan meliputi anggota dan aset milik JBPM termasuk drone bagi tujuan pemantauan.